Sebelumnya, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Subscribe. Oke, kita mulai. Let's go. Halo Mas Bro, masih bersama Ayah Naoki. Kali ini kita bakal unboxing lagi paket yang baru saja datang. Langsung saja kita buka isi paketnya. Ini dia ban dalam Daily Tire dan rim step ZTTO untuk sepeda MTB dengan ukuran 27,5. Untuk harga ban dalamnya berkisar Rp25.000 per piecesnya, dan untuk harga rim tap berkisar Rp10.000 untuk sepasangnya. Ban dalam Daily Tire ini made in Indonesia. Untuk detail ukurannya saya pilih 27.5 x 2.10 sampai dengan 2.40. Tipe American Valve atau umumnya disebut Strider. Seukuran dengan pentil sepeda motor. Ukuran valve-nya panjang 35 mm. Untuk rim tap-nya berbahan material PVC nilon, kuat dan elastis. Fungsi rim tap ini untuk melindungi ban dalam dari gesekan, tusukan jari-jari sepeda, dan kemungkinan ban dalam masuk ke lubang yang ada pada velg atau rims. Oke, kita langsung saja pasang ke wheelset sepeda yang sudah saya sediakan. Pasang dahulu rim tapnya. Sejajarkan lubang rim tap dengan lubang valve ban dalam. Pasang ban luar sebagian dahulu ya. Kita selipkan ban dalamnya. Dan masukkan ban luarnya. Lakukan hal yang sama untuk wheelset yang satunya. Nanti tinggal dipompa ya Mas Bro. Oke, sekian video kali ini. Semoga sangat membantu teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya.